jalannya tuh sempit. Mobil dua tuh nggak cukup, ada truk juga. Jadi kita apa mau ke lokasi tuh jauh banget dan memang benar-benar jauh banget, udah nggak ada sinyal. Untuk menuju lokasi yang kita bakal cari tahu titik poin masjidnya, bukan di sini gitu, masih jauh lagi. Saya tetap berharap teman-teman semua sobat goib di seluruh Indonesia, siapapun kalian, ayo bantuin kami untuk menyelesaikan masjid ini dan beberapa masjid lain di seluruh Indonesia. Sampai di bandara jam 3. Kita check-in dulu bagasi sebanyak ini. Biasa kita cuma 4 orang dan flight ke Makassar dan nanti kita lanjut ke Bone. Laper belum buka. Tuhan dia. Nah ini belum apa-apa udah kelamaran ya, trolnya dimasukin. A few moments later. Pada tidur. Kita mau bangunin apa tinggal? Tinggal aja. Tinggal aja yuk. Gimana? Gini nih kita syuting berdua berani gak? Berani lah. Udah tinggal aja lah. Iqbal sudah transfer aja. Bangunin dong, kasihan. Sepatu pengganggu aku. Jadi kita udah di pesawat setengah 5 terbang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Sampai di Makassar. Tapi kita belum selesai sampai sini. Kita baru Makassar. Habis ini langsung lanjut ke Bone. Kita cari spot di sana. Ini musim buah apa, Sam? Buah itu? Iya. Buah buah musim buah apa? Buah? Buah durian dan gak ada. Rambutan, mangga, mangga pasti musim mangga. Mangga, mangga iya. Mangga. Mana lo? Mangga, mang. Mangga. Makassar, iya ma, daeng, sanes, akang. Iya. Daeng Sumatera. Tuh tabok lu ya. Makassar. Ini daeng Sam. Daeng Sumatera kan? Makassar. Ya ya nih. Bos gue emang agak-agak tuh. Lu predator dong. Woi, udah lama nih dia nggak nyupir nih. Makanan jeduk. Ini nggak asik, metik. Wah, harga tuker, diri turun. Tuker-tuker sama Kang, tuker sama Kang. Harga diri tuh turun dong.
One eternity later. Jalannya tuh sempit, jadi mobil dua tuh nggak cukup, ada truk juga. Jadi kita apa mau ke lokasi tuh jauh banget dan memang benar-benar jauh banget, udah nggak ada sinyal. Lo mau provider apapun nggak ada di sini. Dan kalau simpangan ya begini, langsung. Harus banyak yang mengalah. Kalau nyari jalan aspal yang nggak ada di sini, jalannya separah ini di hutan. Tadi dari Makassar kira-kira ya 5 jaman lah. Dan kita sekarang lagi mau nyari sinyal juga buat apa take video keperluan kantor, banyak yang belum selesai gitu. Dan harus dikirim sekarang, kita nggak tahu nih mau menuju kemana yang ada sinyalnya. Nggak tahu. Ini pada beli handphone nggak pada beli sinyal? Hah? Kebiasaan banget sih. Sinyalnya ketinggalan di kota. Sinyalnya ketinggalan di kota. Ya guys. Udah tahu kita kebiasaan ke tempat-tempat gini. 6.5 hours later, day 2. Kemarin kan kita udah turun nih di Makassar. Nah. Pas perjalanan dari Makassar sampai sini tuh pada tepar semua anak-anak, pada tidur. Padahal jalannya amsong juga. Itu sekitar 4-5 jam lah kita sampai sini. Tadi malam kita bermalam di rumah warga. Masih pakai mobil, masih bisa, walaupun susah banget aksesnya. Nah sekarang, untuk menuju lokasi yang kita bakal cari tahu titik poin masjidnya, bukan di sini gitu, masih jauh lagi. Katanya sekitar 6 jaman. 6 jaman kalau jalan kaki. Makanya ini kita pakai motor, dijemput warga yang dari sono. Katanya juga sekitar 1 jam. Dan di sini saya belum tahu nih nanti lokasi tepatnya, desanya, kampungnya, kecamatannya, kabupatennya saya belum tahu. Karena belum pernah ke sana. Yang pernah ke sana si Dar kalau enggak salah, dan dia pun udah jalan duluan. Jadi saya enggak bisa cari tahu nih tempat titik persisnya itu seperti apa. Tapi waktu itu dia udah survei dan insya Allah di sana katanya tempat untuk kita bangunkan masjid di sana. Yaudah, anak-anak pada diboncengin motor dan curangnya adalah gue disuruh naik motor sendiri. Mau pakai apa? Ini motor gue. Seperti biasa. Nih Pak produser gue yang ngerjain. Naik motor sendiri. Ya udah. Kita lihat katanya ya amsyong ya. Yaudah kita berangkat sekarang mas ya. Yuk kita sekarang berangkat. Bismillah dulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa semoga hari ini lokasi kita pertama di season 3 semoga lancar, dimudahkan dan tayangannya bagus dan ya seperti biasa hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Thank you.
Ini udah sampai nih. Udah. Oh. Jauh banget perjalanannya. Ntar masih capek. Jadi tadi kita jalan, wah hampir 2 jaman sih. 2 jaman naik motor. Kenceng juga tadi. Kalau misalnya kalian ingat waktu itu pernah di Pulau Buru, kita 5 jaman lah naik mobil anjrut-anjrutan tuh sampai, wah jauh banget. Ini ya sekitar itulah, tapi bisa lebih cepet karena naik motor, motor trail lagi. Jauh-jauh banget ini. Nggak ada sinyal. Tadi di jalan gue sempat berhenti, sinyal apapun nggak ada. Provider apapun nggak ada. Sinyal telepon nggak ada, sinyal internet apalagi. Ya udah coba kita langsung lihat nih. Apa titik masjidnya? Ada si Dar udah nunggu nih. Nih, si Dar nih. Dar nih. Nih masuk kamera lu. Tuh. Masuk kamera tuh. Ya. Waktu itu lu kan yang bikin viral masjid ini? Saya kemarin survei sama anak-anak tuh bikin ya. Gini kasih tahu terus akhirnya viral. Terkumpul lah donasi ratusan juta rupiah tuh. The Lord Abdul Hakim. Nggak, gua kan cuma datang yang lu kan udah survei gini ya. Gua percaya sama lu lah, pasti lokasinya memang tepat gitu untuk dibangun masjid. Ya, alhamdulillah. Masuk ke sana gimana nih? Oh, boleh. Bener. Lu nggak nanya kampung ini juga. Nantilah di sana biar gua aja nggak tahu ini kampung ya, apa. Oke, silakan deh. Lu tahu. Ntar ya gua nanya di atas, ini tepatnya di mana. Oke, ayo. Jadi ini masjidnya, Dad? Iya, ini masjidnya. Ini tepatnya di desa apa namanya di sini? Ini namanya Kampung Lurae. Kampung Lurae. Nah, desa Dusun Tanete Tengah. Kampung Lurae, Dusun Tanete Tengah, Desa Buntocani. Desa Watancani, Kecamatan Buntocani, Kabupaten Bone. Kabupaten Bone. Lu jangan suruh gua ngulangin tadi, lupa pasti gue. Gue aja berlibat. Iya, tapi pokoknya ini masih dalam Kabupaten Bone ya? Iya, pelosok yang Bone. Pelosok banget. Dalam banget, sampai pelosoknya nggak ada sinyal. Ya. Apapun, provider apapun nggak ada di sini. Oke, waktu itu ya alhamdulillah waktu itu lo dapet ini ya. Ya sekian ratus juta lah ya, untuk donasi, berhasil mengumpulkan segitu. Nah, alhamdulillah. Alasan lo datang ke sini tuh apa waktu itu? Sehingga menurut lo ini, masjid ini tuh pantas untuk direnovasi tuh apa? Karena apa? Awalnya kan ini kita dapat nih dari teman-teman yang posting di Facebook. Nah, kita dapat, kita hubungin. Ya. Nah, ini daerah mana? Terus kita datengin. Jadi awalnya lu lihat di Facebook. Iya, di Facebook. Terus tim datang survei, datang ke sini, syawara juga sama warga. Wah, ini memang sebenarnya yang pertama sih sebenarnya layaknya dibangun sih. Yang pertama itu pelosok. Pelosok jauh. Ya. Ini perjalanan dari desa sebelah itu sekitar 8 kilo, 7 kilo sini. Kan tadi lewat juga jauh. Iya kan? Nah, jauh banget. Saya dirasakan sendiri. Yang kedua ini bangunannya sudah usia 20 tahunan lebih. 20 tahun. Iya. Nah, terakhir direnovasi ini 2017. Tapi cuma seadanya. Lihat sendiri kondisinya. Iya. Jadi menurut lo ini pantas lah? Iya, pantas. Karena masjid selain di sini itu seberapa jauh dengan masjid yang 8 lain? 8 kilo. 8 kilo itu? Tadi kan lihat jalan kan? Ada masjid terakhir sebelah kanan. Iya, betul. Itu yang masjid terakhir itu. Nah, terus masjid ini. Berarti yang masyarakatnya kalau misalnya ke masjid ya? Jauh banget ya? Iya, Pak Imam aja jalan kaki. Iya, sini. Pak Imam yang di profile yang waktu itu lo kempein. Jalan kaki ke sini. Tadi? Jauh banget ini. Iya, insya Allah ini masjid akan direnovasi, tapi saya tetap berharap teman-teman semua, sobat goib di seluruh Indonesia, siapapun kalian, ayo bantuin kami untuk menyelesaikan masjid ini dan beberapa masjid lain di seluruh Indonesia. Karena alhamdulillah sampai sekarang kita sudah membangun lebih dari 130 sekian masjid lah kalau dari nol di seluruh Indonesia. Tapi renovasi musola dan masjid itu sudah lebih dari 500 di seluruh Indonesia. Jadi saya berharap di masjid ini kita bisa selesaikan dengan dana yang banyak. Nanti kalau misalnya sisa kita pasti akan alokasikan ke masjid yang lain.
Ya udah, Rek. Iya, betul banget. Ya udah, ngomong-ngomong, gue lapar nih tadi jalan. Jauh banget. Gue gak kasih istirahat lagi. Apa kayak di warung berhenti? Iya, ada makanan mungkin. Udah ada, ya, makan. Ya. Gak ada. Terus kita tidur di mana? Di sini. Depan masjid. Serius, depan iya. Masjid kita tidur. Ini rumah siapa? Ini rumah RT. Rumah RT. Gak apa-apa ya? Iya. Jadi kita tidur di sini di depan masjid. Ini sampai kalau anak-anaknya di pada nggak bangun sholat subuh, mau gamparin badannya. Ya, jadi begitu kita istirahat nanti di depan masjid rumah Pak RT. Ya udah. Ayo. Dekat-dekat tidurnya di sini.